upaya penyelamatan oleh TNI BPBD untuk mengevakuasi warga. Ada sebanyak 75 warga Sungai Durian yang terisolasi akibat putusnya jembatan penghubung masyarakat untuk ke ladang mereka. Karena pada saat ini sedang musim durian, jadi banyak masyarakat yang usaha di ladang menunggu durian dan usaha lain-lainnya. Pusat transportasi? Ya, ini satu-satunya ya. Ini adalah pusat transportasi, satu-satunya jalan arteri untuk menuju Nagari durian. Durian cari sudah. Beberapa orang TRC sudah sampai ke lokasi dan masyarakat untuk melakukan upaya evakuasi.